Bunyi gitar irama syahdu, wajahmu yang cantik sungguh ayu, membikin hati tidak menentu, semakin hari semakin rindu. Ay, seorang je? Manisai, dia mana ada masa nak main dengan kita? Sibuk layan media sosial dia. Rajin betul dia. Mestilah. Duit masuk tu. Dapat duit? Kalau abang cakap pun, korang takkan faham. Tapi yang pasti, memang dapat duit. Macam mana pula tu? Ha. Mestilah. Di bilik Ehsan, ada beberapa kelengkapan elektrik yang tidak selamat. Huh? Cuba kenal pasti. Aku tahu. Plug ni, wayar dia dah nampak. Elektrik boleh mengalir keluar. Jadi, apa patut buat? Tukar plug! Betul. Kalau dapat plug dua pin ni, macam mana nak masuk ke soket? Ambil je besi dan cucuk ke soket. Ehsan, minta payung Daddy. Ehsan. Daddy? Kau tak apa-apa? Tak. Aku berlakon jadi mangsa renjatan elektrik. Kat sini. Tadi kita orang main kat taman. Masa nak balik, hujan pula. Ish, bahaya berteduh bawah pokok waktu hujan macam ni. Takut disambar peti. Pergi berteduh kat kedai Abang Is. Lagi selamat. Hei! Oi, jangan main kat situ. Bahaya, budak-budak ni. Apa yang bahaya, bang? Main bawa talian elektrik dan tiang lampu yang terdedah. Takut ada kebocoran atau tali elektrik putus nanti, kena renjatan elektrik. Ihsan tunggu kat kedai Abang Is. Nanti Daddy. Daddy? Loh, bateri dah habis pula. Ha, guna ni. 2 minit, RM1. Alah. Tangan basah, jangan cuba nyalakan suis. Bahaya. Ehsan, menggunakan telefon bimbit yang sedang dicas, bahaya. Betul. Bimbang kena renjatan yang terhasil daripada kebocoran elektrik pengecas tu. Terima kasih. Sama-sama. Cikgu, kat tadika, tak ada ke ajar pasal penggunaan kelengkapan elektrik dengan selamat? Tak adalah lagi. Kenapa? Cikgu patut ajar mereka tips penggunaan kelengkapan elektrik dengan betul, berhemah dan selamat. Bagus tu. Apa yang bagus? Adalah. Hai teman-teman. Hai. Kamu lagi ngapain? Kita orang tengah belakang cerita P. Ramlee. Oh, cerita P. Ramlee. Saya tahu, saya tahu. Ayah Susanti, perempuan banyak muda, anak banyak susah, jalan tutup mata. Marilah Mei Mei, oi mari sayang, ikutlah anak Mei Mei, jangan bimbang. Mei Mei, jaga depan ada longkang. Mana? Lompat! Haiya! Lompat! Haiya! Lompat Mei Mei, lompat! Haiya! Sedap lagu tu. Lagu apa eh? Lagu perempuan gila, anak saudara penipu. Aik, dalam cerita P. Ramlee, adakah lagu macam tu? Ada, lucu banget. Asik. Baik, Opa. Sedih. Opa mana?
Opa kata... Opa! Opa! Mari makan! Opa! Korang makanlah. Tak payah tinggal ke Opa pun. Opa tak ada selera nak makan. Habislah korang. Opa dah merajuk. Opa! Nak salam! Jadi ejen takaful. Kau nak jadi ejen takaful macam abang kau? Betul. Untung banyak. Aku akan beli sendiri! Kau ada duit? Aku baru dapat duit dari video yang aku muat naik. Masa ni lah nak belanja semua duit tu. Peserta pertama, silakan! Kau berdua pun nak nyanyi juga? Nyanyilah cepat. Itu suara Upin. Ya lo, warung angka mutu. Ayo, kita ke sana. Siapa lagi mau nyanyi? Fizi? Nyanyi? Saya Fizi. Nak nyanyi lagu Cinta. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul-betul-betul.